pingin banget punya jodoh seseorang istri yang mau sama-sama berada di jalan takwa. Apa sih yang paling bahagia selain punya istri yang soleha? Apa sih yang paling bahagia selain punya istri yang senantiasa menyemangati kita di jalan takwa? Dan apakah yang paling bahagia buat teteh selain memiliki suami yang senantiasa bertakwa kepada Allah? Gak penting hartanya, gak penting tampangnya, yang penting takwa. Ikhwan juga sama. Ketertarikanmu kepada kajian itulah yang namanya benih-benih iman dan benih-benih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Hasan Al-Basri. Allahu ya, apa kata beliau? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, istiqomahkan aku ya Allah. Sungguhnya Engkau yang menguasai aku, Engkau yang menciptakanku, mudah bagimu untuk menetapkan keistiqomahan dalam hatiku ya Allah.